Oke, guys, bersama lensa YouTuber kali ini kita dari Palembang ya. Sekarang sudah sampai di Kecamatan Bayung Lencir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau masuk ke Pasar Bayung Lencir. Jalan-jalan, meninjau, mereview Pasar Bayung Lencir. Sudah. Yang berada di itu tadi ada simpang belokan sebelah kanan. Masuk terus sampai mentok ke Sungai Bayung. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Jangan di skip, tonton terus, jangan dilewat-lewati. Kalau dilewati nanti Anda rugi sendiri. Ada yang tidak terlihat, ada sesuatu yang aneh nanti tidak terlihat, jangan salahkan kami. Nah, jadi tonton terus, jangan dilewat-lewati. Kalau nonton itu, tonton dari awal sampai akhir. Jadi ada yang aneh-aneh, ada yang unik-unik, nah, nampak tuh di videonya. Kalau dilewati ya tidak nampak lah. Begitu. Kadang yang aneh itu di tengah-tengah. Nah, gitu kan. Kami dari arah Palembang, guys, menuju ke Jambi, tapi singgah dulu di Pasar Bayung Lencir. Nah, itu di depan kita belok kanan masuk ke Pasar Bayung Lencir. Oh, nah, masuk jalannya dicor. Kanan kiri banyak orang berdagang, berjualan. Biasalah seperti di pasar. Cuma suasananya saja yang agak berbeda. Sebelah kiri ini ada Masjid Jamiatul Muslimin. Cor-corannya sudah mulai terkikis, guys. Datu Kumas, Mas Bayung. Kalau di Jambi, Mas Jambi. Kalau di Jawa, Mas Jawa. Jambi, Jawa, Abang jadi. Yo. Kalau Bayung ini apa? Bayung ini Yai lah. Bukan abang juga. Abang juga, tapi itu kan yai itu. Yai? Ya. Abang juga. Nah, tapi ada putra Minang juga. Kalau di Sumatera ini lah umum, guys, di mana-mana ada masakan Padang, masakan Minang. Itu sudah umum. Nah, kita sudah mentok sampai di Sungai Bayung. Jadi kita harus putar balik, kecuali kalau mau naik boot, itu ada nyewa boot layang. Lembang, Lembang mana sampai? Sungai Bayung ini bukan Kemusi, Sungai Batanghari. Iya apa? Tembus Sungai Batanghari. Ya iyalah. Ah, tarik Milan sana mungkin. Mana ada?
Tengok di Google Map. Bang, berbahaya. Oh ini Tamina, ini jalanin apa nih, pipa yo, dilewati pipa Pertamina. Kita belok kanan menuju ke Jambi. Dan nanti menyeberangi, nah ini nyebrang yang jembatan baru nih bang. Aduh pak, bingung aku pak jadinya. Setrap bingung yang di belakang satpam, walaupun kalau ada satpam polisi lah. Masalahnya satpam sama polisi sama bagiannya sekarang. Kalau tidak nengok lambangnya tidak tahu. Nah kita melewati jembatan Bayung Lencir. Lewat yang sebelah kiri berarti jembatan yang baru, yang kanan itu jembatan yang lama. Ini jembatan yang baru. Pasar bawah ini. Pasar. Pasar apa? Pasar Bayung Lencir. Rumah. Rumah. Lapang ya? Yola. Kita berhenti dulu tengok tuh sungai. Tengok sungai Bayung. Nah ini kalau terus ke ulu sana penyokan nih guys, pangkalnya ke sananya sungai Batanghari. Jalan di sekitar ini jembatan Bayung sudah mulai rusak ini guys. Mudah-mudahan cepat diperbaiki sama pemerintah atau instansi terkait supaya enak dilalui, tidak bergelombang seperti ini. Nah, oke guys, kita sudah mulai keluar dari Pasar Bayung Lencir menuju ke arah Jambi. Singgah di Alfamart sudah ada juga kantor Bayung Lencir tuh guys, kantor camatnya guys sebelah kiri.
Dom. Kalau yang kendaraannya haus, ini sebelah kiri ada minyak, pom minyak, bayung lincir. Kalau menuju ke Jambi, kalau udah bisa ngisi di sini, nanti di Mekarjaya ada pom lagi, sekitar 20 km. Tiga lima agak mahal dikit lah, mungkin sama aqua tuh kan dihitung juga. Tiga berarti kalau ada aqua kan 32 sama wae dengan di waktu Jambi tuh. Aduh, jatuh helmnya bang. Kita melewati Koramil Ramil Bayung Lencir. Tisu dan enggak lah. Banyak apa tisu? Baik, tisu enggak lah. Masa rumah makan tisu dihitung. Nih guys, kalau mau beli batu koral, batu kerikil, pasir, ada tadi di sebelah yang di dekat daerah Bayung Lencir. Pancuran Gadang. Ini rumah makan Padang. Jalan Raya Palembang, Jambi Bayung Lincir. Ini SMA-nya ya. Ini SMA 1 Bayung Lincir, guys, sebelah kiri ini. Nah, oke lah, guys. Cukup sampai di sini perjalanan kita di Kota Bayung Lencir, Pasar Bayung Lencir. Tadi dari arah Palembang mau ke arah Jambi. Semoga menghibur dan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share ke media sosial kalian, ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.